Halo semuanya, selamat datang kembali channel gue, ada vlog aneh, gue main game, dari tentu Brooding Nights lagi cuy. Oke, sekarang gue bakal main di Thursday atau Kamis, atau bisa bilang malam keempat. Gue yakin nih, pasti bakal lebih susah, dan sangat menipu cuy. Kemarin gue main di Wednesday aja, yang aktif cuman, bukan yang aktif, yang nyala cuman 3 apa 2, gue lupa. Tapi yang aktif malah semuanya, ngeselin nih game. Oke deh, daripada banyak basa lagi, mari kita mulai permainannya. Gas, gas. Ini gue skip aja ya. Gue males kalau dengerin ginian. Gue pengennya langsung gameplay. Terus, so kalau misalnya gue dengerin gituan tuh makan waktu coy. Bisa-bisa laptop gue nge-lag duluan pas main. Oke, selamat datang di kantor. Anebaikan apa main gamenya lancar daripada main gamenya nge-lag. Main game nge-lag mah, mana enak, mana nyaman. Oh, by the way, gue terangin dulu deh, Pemax. Biar jelas, cuy. Gue dulu main ngerti cara mainnya ya, soal gue sempat liat gameplay orang kayak gimana cara mainnya. Ya, bismillah, malam ini lancar lah. Kencengin, cuy. Gue malas banget main NBD, cuy. NBD gue sakit telinga mainnya. Sakit kuping gue. Main Nightmare Before Disney. Parah tuh game, udah nyepam banget apa suara teriakannya. Belum kok kena jump scare, mampus udah kuping gue yang ada. Yang gue suka dari game ini sih real time banget. Bukan real time ya, lebih ke bagus banget gitu sekondisi. Kalau terangnya terang, gelap yang gelap. Kalau jam 6 terang, kalau jam 12 ya gelap. Itu yang gue suka dari ini game. Dia gak ada suara itunya loh, biasaan banget. Kiri masih aman ya, belum ada siapa. Ayo, maju nggak nih? Maju sini. Oke, nice. Kiri masih aman. Alhamdulillah. Ih, nggak ada suara ketokannya, gigi. Bagus dah, nggak ada suara ketokannya. Kok nggak suka itu. Oke, kiri ada Fred Bear. Redbear udah mulai aktif. Nih yang gue masak sama si Endless nih. Endless ngeselin banget cuy. Oke, nice. Nice. Mukul ya, dipukul ya. Gue ada Redbear no. Udah mulai deket. Redbear udah siap-siap aja tuh mau nyamperin. Oke. Kiri, kanan. Oke, dong top. Open. Cek belakang. Oke. Waduh, mulai dah. Gue gak suka suara teriakannya si Old Fred Burr. Ganggu cowok asli. Old Fred Burr nih kalau lagi teriak. Cek bawah. Oke, nice. Aman ya, masih aman ya. Oke, aman. Nice. Wait. Tutup. Ayo, ngapain? Oke. Ayo, maju sih, Fred Bear. Tutup. Cek bawah. Oke, nice. Oke, nice. Itu gue suka. Ini gue suka dari gamenya tuh. Apa kalau misalkan mukul berturut-turut, satisfying banget asli dibandingkan game mekanik pintu lainnya kayak FNAF 1. Kalau FNAF 1 kan tau-tau pergi aja nggak ada suara tung-tung, tapi ada ampuh sih jadi kita aman mainnya. Itu bedanya. Sebenarnya gue nggak suka dari game ini tuh kadang suara ketokannya tuh emang nggak ada gitu loh. Emang didesain gitu kali, gue nggak tahu lah. Nah, kalau nggak ada suara ketokannya itu asli susah coba buat mainnya. Ini Endless juga bahain Endless Skeleton nih. Kan kiri, oh kanan udah ada spring apa new spring bone nih loh.
kocak. Halo. Buat cek kiri dulu. Kayak kiri aman. Tutup. Kanan aman enggak? Kanan. Kanan masih aman, cuy. Ngapain tadi gua tutup pintu ya? Aduh, panik dikit gak ngaruh. Nice, udah mukul. Oh, Fredbear masih jauh. Nice. Halo. Ah, jam 3. Jam 3 apa? Jam 3 lumayan terang. Boleh lah. Wah, hanya tutup. Cek bawah dulu, cuy. Bawah aman. Kiri. So bad. So bad. Oke, udah ngetok ya. Si Old Spring Bonnie. Nice. Kanan dulu. Ayo sini. Maju gak nih? What? Gak maju dia, cuy. Mana dia nih? Oke. Ketok dong. Oke. Mampus deh gua. Mati dong gua nih yang ada. Halo, apa kabar? Gak bisa tutup, coy. Gak recharge kah? Kayaknya gak recharge ya. Ayo. Gak, ini anjay. Nyata baterainya gak recharge. Ada ngulang dari awal komennya dong. Oke, selamat datang di jam keempat, coy. Semoga gua lancar ya mainnya ya. Aduh, gua kena jump scare tadi. Gara-gara gua panik, coy, gua bingung nih. Pintu kanan masalahnya enggak ada suara. Harusnya kan ada suara kalau dia pergi ya. Dia main pergi aja kocak. Ya gua mati lah jadinya. Oh, kan tahu-tahu hilang aja. Oke, nice, aman. Itu yang gua enggak suka dari game ini nih, bener-bener dah. Persentase ketokannya tuh nggak jelas, cuy. Tutup dulu. Setelah belakang, wah, belakang tinggi banget asli. Oke, kanan udah ini ya, kok. Udah geter-geter pintu lah istilahnya lah. Oke, nice. Kiri kosong. Oke, kiri aman, nice. Oke, okay, nice, udah balik dah, cuy. Haduh, ini game bener-bener gak ada suara ketokannya, asli. Toto pergi aja. Ciao. Gue gak suka banget begini, asli. Bener-bener nih game. Wah, udah panjang banget dia, cuy. Ada suara dari mana, coba. Ada suara jejak kaki, langkah kaki tapi nggak ada wujudnya. Oke, okay, nice, jam 5. Bismillah, yuk bisa yuk. Kamis. Oke, okay, kanan kiri aman. Kanan kiri aman, kiri kanan aman. Nih, gue lagi nunggu. Coba kanan. Kanan aman. Wah. Oh ya, ngapain? Tutup. Cek kanan. Kanan aman, oke, okay, nice. Oh, masih jauh dia tuh. New Spring Bonnie masih di pojok noh. Jauh lah, masih aman lah. Kita cek belakang dulu, oke, okay, aman. Kalau bisa masih jauh tuh masih nyantai aja. Kalau kalian di keroyok kanan kiri dan dua deketan ya udah baru kalian tutup salah satu. Baru kalian jaga salah satunya.
memang terlalu. Kiri tutup, tutup, cek belakang, nice. Gue nggak tahu ya mana yang bakal nyerang. Oke, okay, jam 6, nice. Ting tong ting tong. By the way, gue rekamin jam 10 pagi ya, karena gue mami hujan, mas banget gue asli kalau hujan-hujan gitu. Ini kosong nge-scan-nya, gue nggak tahu nge-scan apaan. Gue sih nge-scan-nya gini-gini aja, kanan kiri, kanan kiri, kanan gabut, ya kan. Gue sih gak tau nih gameplay-nya apa, coba. Kok kalau misalnya gue diem tuh berarti gue lagi serius ya, karena kadang-kadang ini game, ada tuh game penuh, misalkan ada kayak serius tuh bener-bener bikin gue ngajak serius, cuy. Tapi gue pengen masuk game FNAF keliling sih. Udah game yang berat, kalau misalnya muter-muter, terus kena back sound kenceng banget, berisik. Aduh, sakit telinga gue yang namanya. Ada orang tuh. Film Afton itu kata tunggu. Yuk, Friday. Bismillah, bismillah. Bisa yuk. Skip. Friday. Pada nyala cuy. 2, 2, 3, 4, 5. 5 nyala. Ini Grand Skeleton yang gak tau kemana nih Grand Skeleton. Gue kendala banget sama Grand Skeleton sih asli. Selamat datang di kantor. Stop, jam berisik, gue males. Yang penting kalau misalkan ada, masih jauh, kita gak usah cek, pintunya ya. Tapi kalau misalkan udah ada yang dekat, kita cek pintunya dulu, kita pancing dia. Asalkan di sebelahnya tuh aman. Kalau kalian dikeroyok dua-duanya, yang ini dekat, terus yang ini juga apaan sih? Yang ini juga dekat, ya udah. Kalian tutup salah satu, baru kalian cek salah satunya. Baru kalian cek sampingnya. Cepet banget dia loh. Oke, dikira ada new springbone nih, noh. Oh, ini masih jauh, masih aman. Oke, kanan kiri, kanan kiri. Gue enggak tahu siapa yang bakal maju duluan. Oke, aman, cek bawah. Wah, gila, cepet banget tuh orang. Tutup. Oke. Sebisanya gue malah nge-lag. Nice. Kok ada Ender Skeleton? Oke, nice. Wah, ada skeletonnya coy, asli lah. Jangan scare Enders dong, gue nggak ada. White, kiri cuy, kiri cuy. Kiri aman, nice dong. Oke, ada gedor-gedor tuh ya. Tunggu bentar. Ke kanan. Oke, okay, kanan ada orang. Nah, kiri lagi nih. Oke, okay, nice. Yuk, maju dong, Red Bear. Oke, okay, nice. Cek bawah. Oh, yuk. Oke, okay, kiri ada orang. Udah napas soalnya. Oke, okay, satu. Oke, okay, nice. Nyaris lo gue buka bener dah. Kalau gue buka mati tuh gue tuh. Tarik sama Old Fred bro. Yang penting soundnya aja cuy. Kalau soundnya kenceng berarti udah deket tuh. Gitu AE. Gak usah taruh cek kiri masalahnya. Kanan nih yang bahaya nih. Kanan tuh walaupun game diem tapi bisa ngejump scare. Tutup. Kanan aman kan? Oh, kanan jauh. Oke. Okay. Kiri proyek dua kali. Oke, okay, ada napas. Oke, okay, nice. Oke, okay, kiri. Nah, biasa Anda ada suara ketokan bagus. Aduh. Biasaan banget gak ada suara ketokan coy, tahu-tahu ngilang.
cek bawah. Ayo ngapain? Oh, offspring bone udah bangkit tuh. Oke, aman, nice. Eh, kamera gua nge-glitch kocak. Kenceng suara cuy. Oke, belum dekat ya, gua kan dekat cuy. Suara kenceng banget asli. Ayo maju Fredbear. Tutup. Kok kan ada suara napas ya? Satu. Oke, nice, dua. Kocak, kaget gua. Oke, nice, aman. Oke, nice, aman, nice. Cek bawah. Ayo, ngapain? Apaan sih? Nice. Oh, gue pengen nutup kanan, mau lihat kanan malah tiba-tiba buka kamera. Aduh. Kiri aman ya, kiri aman ya. Oke, okay, nice. Kiri aman soalnya. Jadi gue nggak usah cek kiri. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Ah elah, papetnya kocak gaming. Jam berapa sih? Jam 3 loh. Jam 3 apa jam 4 tuh? Aduh, biasanya jam 3 jam 4 pasti mati. Akhirnya sejumat capek banget gue. Asli, Jumat nih susah banget. Gila co, generator gue co. Boros, gampang banget penuh anjay.
Ditambah si Old Fred Burn-nya nih lumayan lama buat nyerang gitu loh. Jadi gue kadang-kadang ambigu gitu. Mau nutup pintu atau kagak, gue bingung asli. The missing children. It was all my doing. But do not mistake my confidence for remorse. Intinya, I am not sorry. Game ini bener-bener ngandelin suara lah. Kalau misalkan gak ada suaranya, ya kalian pakai feeling. Kira-kira udah pergi belum nih si animatronnya kayak gimana? Kalau belum pergi ya buka. Kalau belum pergi ya jangan tutup, jangan dibuka. Kalau udah pergi ya dibuka. Itu sih. Tapi 80% ada suaranya. 20%-nya ya udah gak ada suara, feeling mainnya udah. Gila, game kampret lah. Tapi gue lebih suka main game yang begini sih, yang diem di kantor, kita tinggal ngurus mekanik aja, nggak usah mondar-mandir sana sini. Itu nggak ribet asli, gue lebih suka begitu. Daripada main yang mondar-mandir terus berisik kayak game Disney itu, gue masih kesel sama Disney sih. Masih dendam gue sama Disney, cok. Sakit kuping gue main tuh game, kamret. Asli. Capek. I could not bear to see him bask in all his happiness. Oh, nama putrinya Henry itu Charlotte. Gua kira sih ini Susie. Okay. Sorry. Gua salah berarti ya. And I had to take matters into my own hands. Do not. Dah belum ngomong-ngomong ya, banget. That I fear the consequences of my actions. Oh, bisa di skip. I am not guilty. Tapi gua gak bakal skip sih, takutnya gue ada ending gitu, ada apalah. I meticulously crafted penasaran nih. Evidence to make it appear. Sepatu kan ada endingnya kan. Cutscene ending. For I had kali kan in mind. Penasaran gue nih, naik 5. Plans that require my full attention and dedication. I have built a new place for my new creation. Dia buat tempat baru dengan kreasi sendiri. A place that will instill wonder and fear into the heart of all. Bear witness, and soon I will reveal what is coming next. Oh, dia ngebikin ini cok, baby apa? Sister location, gue lupa nama tempatnya apa. Astaga, gak inget gue coy. Baby sirkus kan ya. Aduh, gue lupa. Kocak. Ah, gak inget gue coy nama tempatnya di FNAF SL. Ah, bodo amat lah, gak penting juga, ya kan? Yuk guys, yuk. Udah belum? Okay, nice. Missing children, oh. Oh, Susing. Oh, ada anak yang bernama Susing hilang. Oke. Skip. Oke, kita mendapatkan ending yang pertama, cuy. Ada payday. Gas gani payday. Enggak, malas gue. Yuk guys, yuk payday, yuk. Bismillah. Yuk bisa yuk, bismillah yuk. Saturday nih, Sabtu. Buh, deg-degan gue asli. Mani game. Bener-bener dah. Jangan berisik, gue malas dengar suara voice. Teng-teng-tong. Intinya kalau misalkan udah ada yang dekat sama pintu, kalian cek aja dulu lah. Apa lorong yang ada yang animator kita dekat sama kalian. Kalau nggak dicek ya kali kena jump scare. So di sini kadang-kadang belum apa-apa tau kena jump scare, cok, nggak lucu banget asli. Tau jump scare aja. Biasanya nggak ada napas dulu, tau jump scare kan nggak lucu namanya. Kayak jauh dia cuy. Ini Ender juga lumayan ngeselin Ender nih. Jauh ya, masih aman. Tutup, ada napas, sumpah ada napas. Nice. Open. Yah, royok. Kiri gua rame coy. Nice. Wait. Tutup. Udah belum nih? Udah kali ya? Open. Oke, nice, aman. Cepet banget sih Old Fred berasli. Cek banget cuy. Oke, nice.
Ayo ngapain? Open dulu cuy, cek kanan dulu. Oke, nice. Kiri gue udah napas ya. Oke, nice. Oke, kiri ya. Oke, kiri aman, nice. Alhamdulillah. Walaupun bergerak mereka cepat, tapi mereka juga cepat ngilang. Itu yang gue suka. Gak nahan di pintu lah istilahnya lah. Oh, kalau di lari ada suara wong 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 gitu. Yang kiri bener-bener dah, yang kiri tuh gak ngilang-ngilang coy, asli. Gue turunin ini dulu ya, energi dulu ya cuy. Nice. Wah gila, boros banget coy, power gue coy. Panas. Oke, nice. Gila rame banget coy asli. Oke, aman, nice. Yang kiri ini bangetan sumpah. Kayak fungsi tuh nahan gua biar tutup pintu terus biar boros. Cek bawah kocak. Apaan sih? Gua ngecek kanan. Wait. Oke, okay, nice. Muncul terus, asli.
Turun dong, energi turun dong, please. Cek bawah dulu, cuy. Nice. Nice. Oke. Okay. Ayo maju sini. You're not alone. You never were. We've been watching you this whole time. Berisi kocak. Inerter gua coy, panas banget coy, asli coy. Aduh, Fred bernahan kocak. Oke, okay, nice. Kaget gua. Nice. Fungsi Fredbird tuh, fungsi old Fredbird tuh kayak nahan gua coy, biar gua kelamaan tuh pintu dong, gua malasnya. Oke, okay, nice. Yuk hematin yuk. Turunin biar nggak panas. Oke, gue udah dengar suara burung cuy. Cek bawah dulu. Wah. Hadeh. The screams of the dead echo through these halls. And soon they will be your screams too. Ayo. Kaget. Nice. Okay, nice. Hey, maju sini. Royokan bagus. Oke. Okay. Gue juga capek banget, sumpah. Gila, cok. Bener-bener si Old Fredbear nih bikin gue ambigu gitu loh. Dia tuh tugasnya kayak bikin tutup pintu aja biar kita nggak... Biar kita boros baterai. Biar generator kita panas, maksud gue. Itu gue masih sama si Old Fredbear. Pokoknya kalau misalnya ada Old Fredbear, kan hitung aja 4 detik lah. Gue hitung 4 detik. 1, 2, 3, 4,
5 baru tutup. Pokoknya 4 sampai 5, tergantung ini ya. Soalnya dia tuh ngejump scare-nya kalau enggak salah di detik 8 deh, setahu gua sih Out Track Bar. Atau kalau di detik, kalau detik 5 belum, kalau detik 5 enggak ada muncul sama siapa, Fred di Fred Bar enggak muncul, udah kan tutup pintu aja. Itu gunakan biar sekalian hemat generator dan hem, dan mancing si Fred Bar juga sih. Aku harus memberi mereka petunjuk. Aku akan memberikan mereka hari yang menyenangkan. Ini kayaknya wajah orang asli deh. Gue yakin sih wajah orang asli nih. Cuman ya diedit-edit biar lebih seremnya kan. Atau aja, gue yakin gitu sih. Deng, 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 deng. Woi, udah belum woi? Kenceng banget musiknya sumpah, pengen butuh kuping gue. Ah, gila gue, jujur lebih capek FNIM 2 sih daripada game ini. Cuma game ini gue kesulitan gara-gara patah-patah anjay. Udah belum? Lama banget, cok. Deng 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 deng. Oke, dapat gaji. Itu pasti namanya Scott Cawthon tuh. Soalnya SCO belakangnya N. Gue yakin Scott Cawthon ini. Ding 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 ding. Itu kita dapat slip gajinya lumayan sih. Slip gaji kecil enggak tahu. Keren sih. $950. Ding 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 ding. Itu apa anda tiket apa anda ini? Save S apa save $5. Tiket apaan, cok, itu? Wow. Ini kah apa tiket bonus dolar kah? Kali aja. Dren. Gue capek banget cuman di game, di naik enamnya bener-bener diulur waktu banget sama si Fred Bear dude, apa Fred Bear jadul yang jongkok itu, wah kampret emang. Maka gue bener-bener diem doang mainnya di. Ada ngomong sih tapi nggak banyak, banyak diem. Orang susah banget asli. Oke, kita sudah menyelesaikan 3 malam. Animatronic kita cek, animatronic. Nah. Ini nama Fred Bear. Ini Spring Bonnie. Fred Bear 2.0. Gue bilang kan di Fred Bear ya, karena biar gampang aja daripada Fred Bear 2, Fred Bear 1. Wah, gak mau gue. Ini Spring Bonnie. Ini gue bilang Spring Bonnie. Depan nih Spring Bonnie. Bukan Spring Bonnie 2, ntar ribet. Hapet, endo. Endo Skeleton nih. Bener-bener dah. Itu kalau misalkan gak kita center tuh ya, ntar dia tau-tau diri anjay. Misalkan kita cek kanan nih, tapi kita gak nyenter diri tau-tau ntar, kocak gaming. Maka kalau si Endo ini, kalau misalkan kita cek kanan wajib center. Kalau kita gak cek kanan, kalau kita gak nyenter ya udah dia bakal gerak. Kalau kalian gak ngecek kanan sama sekali sih gak apa-apa, itu tergantung kalian. Yang penting pas cek kanan tuh center aja, wajib banget nyenter. Entah ada motor atau kagak, yang penting wajib nyenter lah. Papet. Papet dia lumayan lama sih pergerakannya, nggak ya cepet. Yang cepet tuh si ini nih. Ini nih cepet. Gue tuh paling di game ini ya paling ngeselin tuh ini satu, ini paling ngeselin. Karena dia tuh bikin kita bingung itu tuh pintu apa kagak. Soalnya dia nahan banget coy di pintu coy, bikin kita tutup gak ya. Ntar kalau kita nggak tutup jump scare, kalau kita tutup kelamaan gitu loh. Kemudian dia nih tau-tau bisa jump scare gak jelas padahal gak ada suara napas. Ya bis muncul dari pintu tau-tau wahang gitu kan, maksudnya gak jelas apa tahu. Maka setiap di dekat sama kantor tuh udah sungguh center-centerin sama kayak dia nih. Beda kalau dia masih ada suara napas lah. Kalau dia ini benar-benar langsung tau-tau jump scare lah, gak jelas emang. Aduh, kalau ini mah ya elah emang kecil. Yang penting kalau ada suara baru kalian tutup pintu. Gitu doang. Gampang dia mah, walaupun dia cepet sih gerakannya ya.
Oh ya, ini kan isinya William Afton nih. Coba lihat nih. Lihat di mulutnya tuh, kalau gue samping kanan. Itu kan ada orang itu isinya, William Afton. Cek Fredbear, Fredbear kosong ya. Fredbear nggak ada orang isinya. Yang ada orang cuma Spring Bonnie. Jump scare. Gue suka ditarik gitu. Ada aja. Endo emang juga Endo juga ngeselin. Tapi Endo gak ada jump scare di situ, cuy. Gak tau ngapa deh. Apa nih si Eggman nih? Survive until 6 AM. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Ini gue belum nih. Ini kayak gue gak bisa, gue gak yakin, susah banget tau asli. Difficult parah. In the game, play all my game modes and unlock all extra. The jumpscare marathon, survive from Monday to Saturday without getting jumpscare once. Wah, gila ini track nih, wah gak ngotak coy. Apa, ada apa lagi extra cuy? Lokasi. Oh ini dining area. Nah, entrance ini gue sumpah suka sama entrance-nya, cok. Kalau jam 12 malam digelap, kalau jam 5 pagi dia terang. Itu gue suka dari entrance-nya asli. Terasnya bagus banget. Ya emang sih game-nya berat, tapi ada keuntungannya dari segi waktu lah. Menyesuaikan waktu di game. Siapa cahayanya? Arcade. Oh, ini restroom. Restroom yang gede loh ini. Panjang restroomnya. Ini arah ke panggung nih, masalah. Ini panggung, ini baru restroomnya nih. Oh ini enggak nih. Oh ini enggak keren. Arah panggung. Girls, ini cewek, ono cowok. Central hall. Ini arah ke restroom nih. Nah kan. Pokoknya dari dining area. Terus ke restroom kayak lewat sini nih. Restroom, dining area ke restroom lewat sini. Belok kanan ke Central Hall. Mana? No, belok kanan Central Hall. Kemudian ke sini itu arah ke Right Hall. Kalau nggak Left Hall, tergantung siapa yang bakalan jalan ke situ. Yang gue bingung ya, kenapa sih udah Endo. Oh ala, Endo ini juga. Endo ini cuy yang bisa jumpscare juga nih. Jadi pak oh iya, gue bingung lah, kenapa si Fredbear tuh bukan Fredbear 2 atau Old Fredbear? Fredbear 2 atau New Fredbear? Dia kenapa bisa tahu-tahu muncul di kiri ya, tapi tanpa kelihatan kamera ya? Itu gue bingung tuh, gak ngerti gue. Sumpah, bagus banget coy. Anjay, gue suka ginian coy. Bagus banget asli. Kayak real cuy. Harusnya kan kalau misalkan dia pindah gitu kan ya si Fredbear 2 kelihatan kamera ya. Tapi ini kagak cok, tahu-tahu di kiri aja. Walaupun gerakannya lambat sih. Cut content. Old version game. Oh awalnya dia pengen mekanik FNAF 1. Mekanik FNAF 1 yang pintu gitu. Oh awalnya pengen bikin bertingkat juga. Office difference. Hah? New old. Oh, old-nya nih. Old-nya begini. Ini konsol yang versi demo. TRTBN versi demo. Nah, ini versi yang baru ya sekarang, final. Oh, ini pintu. Ini versi demonya gini. Sepi ya, kosong ya. Enggak ada isi. Nah, ini versi barunya. Nah, kalau versi barunya rapi dia, ada alat-alat. Handuk, tisu, ada aja. Lanjut. Tunggu. Oh ini kanan apa kiri nih? Ini kanan ya, yang si kelinci ya. Ini kiri. Ini tempatnya Fredbear muncul. Ini kanan tempatnya Spring Bonnie. Oh kalau dulu kanan apa? Ada isi sih, cuman rada berantakan di ujung. Lagi ngapain coba Laurel and the Skeleton di situ, kocak banget.
gak logis anjay. Ini mesin cuci. Mesin nyuci di restoran, aneh. Ini belakang nih, kado-kado. Gue lebih suka yang lama sih. Kelihatan horornya. Kalau yang baru malah kayak gak horor cuy. Yang lama yang kelihatan horornya loh. Bener-bener creepy, serem. Oke, selesai. Papet. Oh, versinya gini dia. Oke. Spring Bonnie. Wah. Wow. Spring Bonnie bisa lari, coy. Di versi lama. Gila. Buset. Oh, ini game over screen yang jadul. Red Bear, Spring Bonnie, Old Fred, apa Fred Bear 2, Spring Bonnie 2. Old Custom Night, Pak, Old Custom Night. Ini yang barunya nih, yang lama. Oke. Detail juga beda ya. Kalau ini yang baru nih, Fred Bear-nya dia matanya begini nih tuh. Mata apa matanya ada coraknya. Ini tuh nyatu belakang. Kalau yang lama kagak ada corak, cuy. Terus dia ini Bonnie serem banget di Spring Bonnie. Spring Bonnie 2 matanya putih, kocak. 1979. Ada apa yang 1979? I don't know. Game icon ini yang lama, ini baru. Outloading screen. Oh. Malah bagus begini kalau kata gua. Apa beda-beda tempatnya? Dibandingkan yang sekarang. Sekarang mah cuma nyala-nyala doang. Cutscene. Oh, ini mah tahu. Beat the game and play once all game modes in order to unlock all cutscene. Beat the game and play. Oh, sama aja. Wes lah, gitu aja kan ya review gue di extra. Sejujurnya gue lebih banyak diem di game ini ya, karena game ini benar-benar ngandelin suara, cowok, kayak game FNAF 4. Jadi gue gak bisa banyak ngomong. Kalau gue banyak ngomong, ntar gue gak tahu ada suara apa kagak. Itu males banget. Oke, jadi sampai di sini dulu gue. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, bye. Dadah.